Bocah SD di Sukabumi tewas dibacok pada Sabtu, tanggal 4 Maret tahun 2023, di Jalan Kiai Haji Anwari, Taman Tenjo Resmi Desa Citepus, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Polisi berhasil menangkap pelaku pembacokan bocah SD Negeri Sirnagali kelas 6 tersebut. Kapolres Sukabumi, AKBP Maruli Pardede, mengatakan, awalnya pihaknya mengamankan 14 pelajar SLTP. Dari 14 orang itu, 3 diantaranya berstatus tersangka atau anak berkonflik dengan hukum. Maruli menjelaskan, peran 3 orang pelaku ini ada yang menjadi eksekutor pembacokan, pengendara sepeda motor dan penyedia senjata tajam. Kasus bocah SD tewas dibacok itu bermula saat pelajar SMP sedang bermain di pantai dengan berkonvoi, kemudian bertemu dengan korban. Tanpa alasan jelas, ketiga pelaku menganiaya korban. Sebelum ditangkap, para pelaku sempat bersembunyi di perkebunan karet. Dari pelaku, polisi mengamankan barang bukti senjata tajam jenis celurit, pakaian dari pelaku, pakaian dari korban, dan bantal guling yang digunakan pelaku untuk menyembunyikan senjata tajam. Polisi juga mengamankan beberapa unit sepeda motor yang dipakai konvoi pelaku.